Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di manapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat wal dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Yai Misbah selaku pengasuh pondok pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Ini atas nama Ahmad Sumardi. Mm -mm. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi saya Mbah Anom dari Karawang. Saya ingin bertanya apa sih keistimewaannya surat Al-Fatihah? Sampai-sampai semua doa harus diakhiri dengan Fatihah dan hadroh pun kepada nabi, wali pun harus memakai surat Fatihah. Kenapa enggak pakai surat-surat yang lain? Demikian pertanyaan saya. Semoga Pak Kiai selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang suratul fatihah itu di mana mana dipakai, Pak Ust. Memang suratul fatihah itu keistimewaannya luar biasa. Luar biasa. Nah, bagaimana tidak? Suratul Fatihah itu namanya juga banyak sampai ada yang memberi nama eh, surat al-fatihah itu dinamakan umul kitab. Nah kalau umul kitab berarti kan biangnya kitab. Nah kalau bahasanya sudah biangnya kitab berarti apa apa pakai al-fatihah -fatiha. kan Tuh. Ada namanya al-fatihah. Al-fatihah ini berarti suruh pembuka bukan dalam diturunkannya tapi pembuka dalam urutan-urutan bacaan. <coughs> Kemudian di dalam surah Hijr juga menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walqad atainaka sab'am minal matani walquranallazim di tafsir jalalainnya lafal sab minal uh, apa sab al itu ditafsiri di Qala sallallahu alaihi wasallam hiyal al fatihah Rasul bersabda, hiya sab'an minal matani al-fatihatu itu adalah fatihah. Rahu Syekhon, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa sebabnya dinamakan suratul fatihah ini sab'an minal matani? Li'annaha tusanna fi kulli rok'atin. Di anaha karena suratul fatihah yang disebut sab'an minal matan ini tusanna senantiasa diulang wikul dirokatin di setiap perokaan. Sholat saja menggunakan suratul fatihah. Nah suratul fatihah, suratul fatihah ini rukun kauli Pak Ustaz. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah dari Ubadah hadis ini hadis sohe. Di situ Rasul bersabda la solat aliman lam yakro bi fatihatil kitab. Ini ada nama lagi, namanya fatihatil kitab. loh ada tadi umil kitab, ada sab amin al matani. Nanti ada lagi, ya. Ini kita bahas hadis ini dululah, La tidak sah solatnya liman bagi seseorang lam yang tidak membaca bifati kitab dengan suratul fatihah. Nih, berarti saking pentingnya suratul fatihah. Kenapa kok tidak surah-surah yang lain? Nah, Rasulullah menggunakan suratul fatihah. Suratul fatihah ini masuk dalam kategori rukun kauli yang harus diucapkan. Harus diucapkan Kenapa? Kalau orang sholat tidak membaca suratul-fatihah, tidak mengucapkan suratul-fatihah e, dengan adanya suara, tapi fatihahnya hanya di dalam, di dalam hati saja. Itu tidak sah. Tidak sah sholatnya, karena itu kategorinya rukun-rukun kauli sesuai dengan la sholat taliman lam yakro. Yang namanya yakro berarti membaca. Baca. Membaca bukan berarti hanya di dalam hati, tapi harus ada ada gerakan lidah. E, Makanya Imam Syafi'i e, berpendapat bahwa suratul Fatihah adalah termasuk rukun qauli. Di situlah suratul Fatihah sangat luar biasa <tuh> sebagai dasar sebagai umil kitab atau sebagai fatihatil kitab ini suratul fatihah ajaran komplit ajarannya sangat luar biasa dari bismillahirrahmanirrahim itu memberikan pendidikan apa Uh, di situ seorang hamba ta'allukul abdi ilallahi Bismillahirrahmanirrahim itu ada ajaran ta'allukul abdi ilallahi seorang hamba menggantungkan dirinya kepada Allah. Allah. Hmm. Tuh, kemudian alamin ini ajaran wujub syukri. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah harus menyukuri nikmat dengan cara apa? Dengan cara syukrun kauli kita mengucapkan kenikmatan itu, syukrun fi'li kita melakukan sholat lima waktu, zakat dan seterusnya, dan syukrun hali kita harus berakhlak dengan akhlak-akhlak Rasulullah. Ini dari al alamin Kemudian ar ini ada satu pendidikan kita diperintahkan untuk memahami Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Ar Setelah kita memahami Ar-Rahman Ar-Rahim baru di situ eh, uh, Maliki Yaumidin. Ajaran Maliki Yaumiddin ini adalah ajaran yakin. Yakin bahwa kehidupan dunia yang fana ini hanya ada dalam angka 360 yang kita harus senantiasa mengisinya dengan ibadah-ibadah dan ibadah sesuai hadis, eh, sesuai ayat, sesuai ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan dunia yang fana ini kan hanya hanya dalam angka 360 sesuai dengan ayat rafi'ud dajat. Engge. 280 ya 10 ain 70 dajat sebagai sebagai penjelasnya artinya kehidupan yang sehari semalam ini hanya dalam dua ah, hanya dalam 360 derajat yang perlu kita isi di balik malik Yaumidin itu <tuh> kemudian ada perintah iya karena butuh iya karena stain kita senantiasa beribadah sebelum kita mohon kepada Allah kita harus ibadah dulu ini kan etika Allah Taala memberikan pendidikan bahwa kalau kita mau minta kepada Allah ya nyembah dulu iya karena butuh iya karena setengah toh yang kelima kita harus menjalani ibadah kemudian yang keenam ihtinas syukotol mustaqim kita harus memelihara hidayah baik hidayah hisyah hidayah Qurannya maupun hidayah mujahadah yang ketujuhnya, suratul hadinaanam Kita harus bisa menyontoh orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu para Nabi dan para Rasul, bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Itu di suratul fatihah komplit. Tujuh ayat di suratul fatihah ini Tinjuan hikmah. Uh, ilmi, eh tinjauan hikmah ilmiah dari pemahaman hikmah Kamilah itu bismillah menghasilkan satu M menyadari kalau kita sudah betul-betul bisa menerapkan akhlaknya bismillah yang isinya menyadari Insya Allah aman dunia ustaz okay. orang yang mau mencuri menyadari bahwa mencuri itu adalah dosa salah enggak jadi mencuri, gak jadi mencuri. Enggak mau marah-marah karena menyadari bahwa marah-marah itu akibatnya nanti kena penyakit ginjal, penyakit ABC dan seterusnya. Enggak jadi marah-marah karena menyadari. Itu akhlak bismillah saja diterapkan. Kemudian akhlak eh, alamin berarti tadi menyadari. Eh, ayat yang kedua menyukuri. ar rahim Akhlak yang ketiga memahami. Kemudian Malik Yaumitin meyakini ia karena butuh ia karena selain menjalani ibadah, ihdina syukatul mustaqim memelihara hidayah syukatul ladina anam taalihim gairil magbubi alaihim aladul ini kita harus uh, mengembangkan ajaran uh, wahyu mengembangkan uh, sifat-sifat sidik amanah tabligh fatona. Jadi ada tujuh tujuh M di balik syukatul fatihah dengan ya. tinjuan hikmah Kamilah melalui e, disiplin hikmah ilmiah. <tuh> Kemudian dibalik itu semuanya diawali dengan Fatihah. Karena Fatihah itu ada nama yang namanya Al-Wafiyah, Suratul Wafiyah Pak Ustaz, Suratul Wafiyah. Al-Wafiyah. Al-Wafiyah itu e, yang memadai. Jadi apa saja itu? Ada di Fatihah, ada lagi al-kafiyah yang cukup. Jadi namanya suratul Fatihah itu ya al-wafiyah, al-kafiyah. Jadi cukup dengan Fatihah. Oh, makanya doa-doa pun ditutup dengan Fatihah. Dan punya harapan setiap setiap baca Fatihah untuk untuk menjadi obat yang sempurna kan sesuai dengan hadis. Siapa Fatihatul Kitab sifaun mingkuli. Dain. Makanya dinamakan Asyafiyah. Surah yang bisa menjadi penyembuh atau yang disebut obat yang manjur, yang pasti dan yang positif. Itu Asyafiyah. Jadi ketika kita membaca suratul fatihah apa-apa suratul fatihah memang namanya juga kayak itu Asafiyah berarti obat yang manjur, yang positif, yang pasti. Alwafia ya, yang memadai. Alkafia yang mencukupi. Ada namanya lagi al asasa fondasi. pondasi. Kalau kita mau baca apa-apa dibikin pondasi dulu dengan fatihah do tadi pakainya fatihah. Fatiha. tutup doa pakainya fatihah. Fatiha. itu harapannya apa harapannya untuk mendapatkan barokah dari suratul fatihah, fatiha. sehingga suratul fatihah sangat luar biasa lah <tuh> di hadis tadi disebut disebutkan Fatihatul Kitab syifaun Mingkul Lidain Fatihatul Kitab Suratul Fatihah ini adalah syifaun Obat Mingkul Lidain dari segala penyakit penyakit apa saja Insya Allah bisa sembuh dengan suratul fatihah ini bahasanya Ibnul Qayyim al Jauziyah di dalam kitab Tibun Nabawi itu santri santrinya Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal ya Ibnu Qayyim al Jauziyah itu menggunakan rukyah rukyahnya pakai suratul fatihah diceritakan dalam penjara tidak ada tabib tidak ada dokter eh, pendekatan diri menggunakan suratul fatihah penyakit yang parah kaya apapun bisa sembuh dengan diri, dengan sendirinya makanya eh, diberi nama suratul safiah tadi eh, shifaun mingkulida in obat dari segala penyakit tinggal kitanya mempercaya apa tidak meyakini apa enggak karena pada hakikatnya yang hubungannya dengan doa itu yakin Pak Ustaz sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi wa antum muqinuna bil ijabah riwayat Tirmidzi berdoalah kamu kepada Allah, kepada Allah wa antum wa antum muqinuna sementara kamu yakin kamu yakin e, bil ijabah dengan dikabulkannya doa. Lah kalau kita berdoa tidak yakinlah bagaimana tidak akan dikabulkan. Nah disitulah Makanya penutup doa juga fatihah. Pembuka apa saja juga Fatih. dengan fatihah. Karena fatihah itu sendiri namanya sab'an minal masani Sab'an tujuh ayat minal masani dari eh, lafal dari ayat-ayat yang senantiasa diulang. Jadi sana ya, yusani di situ diartikan diulang. Di dua kalikan. Di dua kalikan sama halnya diulang. Masan itu jama taksir dari kapal masna di jam sewot mubal sewot mental oh. Berarti tujuh ayat yang senantiasa diulang diulang diulang. Tidak salah kan kalau kita menutup doa dengan fatihah, Fatiha. membuka hati dengan fatihah segala gala dengan fatihah. Itu tujuan utamanya ya lil barokah. Inti untuk fatihah ini adalah supaya kita senantiasa mendapatkan barokah karena maknanya Al-Qur'an itu dikumpulkan di dalam suratul Fatihah. Kitab yang diturunkan dari langit jumlahnya 104 maknanya dikumpulkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dikumpulkan dalam suratul Fatihah. Sampai nanti dalam banyaknya lafal bismillah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu termasuk ayat dari suratul Fatihah. Nah, disitulah e, luar biasanya suratul Fatihah. Pendek kata orang yang paham suratul Fatihah, maka disitu isinya barokah, barokah dan barokah. Lah kalau angkanya luar biasa, Pak Ustaz. Angkanya itu sampai 10.000 1365 100, Persis hitungan tahun. E, saya pernah membikin takwil suratul Fatihah Allah hikmah kamila itu dengan angka-angka komplit tapi belum belum saya revisi sehingga belum belum dicetak. Jadi simpulannya suratul fatihah adalah sangat sangat istimewa sesuai dengan keyakinan kita sepanjang tidak menyalahi aturan Al-Quran tidak menyalahi aturan al hadis kita gunakan untuk beribadah kepada Allah yang intinya adalah supaya kita senantiasa mendapatkan barokah yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala melalui barokah yang tersimpan di dalam suratul Fatihah yang disebut sab aminal masani tujuh ayat yang senantiasa diulang yang dinamakan asafiyah as obat penyembuh dari segala penyakit yang pasti yang manjur yang positif al wafiyah yang memadai al kafiyah yang mencukupi jadi kira-kira cukup apa tidak Cukup sekali dengan suratul fatihah Fatiha. maka dari itu ayo coba kita gunakan suratul fatihah ini banyak-banyak kita baca. Saya kira untuk keistimewaan al-fatihah sudah cukup. Terima kasih pakai atas jawabannya. Demikian penjelasan mengenai keistimewaan surat fatihah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bagi subscriber yang lain yang ingin bertanya silahkan isi di kolom komentar Insya Allah akan dijawab dan akan ditayangkan setiap hari Sabtu Saya dan Pak Misbah pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh